Satu tas nyorang penuh dengan jeng duta besar Indonesia pikan Perancis, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil nembraken, pekalaya 20 tilur rumah sakit di Jabar anu diwangun kalawan waragat di Perancis. Lain dikitu duta besar Indonesia pikan Perancis natawarken ke Gubernur pikan buka coffee shop di Perancis. Duta Besar Indonesia pikeun Prancis Armanata Kristiawan Nasir nembrakeun pihakna geus sapuk jeung Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil bakal muka coffee shop di Prancis pikeun ngawanohkeun kopi budaya tepi ka pariwisata Jabar. Lian ti kitu aya proyek pangwangunan rumah sakit turta rukun gawe pangwangunan infrastruktur anu tohaga di Jabar. Lian ti eta pihakna bakal ngaupkeun konseptor di Prancis pikeun ngajual produk kreatif di Jawa Barat. Konsep yang immediate, yang kecil, seperti membuka coffee shop di Prancis untuk promosi, tidak saja promosi kopi dari Jawa Barat, tapi juga mempromosikan budaya, culture Jawa Barat ya, dan wisata. Yang berikutnya juga kita ada proyek-proyek yang medium, istilahnya seperti pembangunan rumah sakit yang bisa dikerjasamakan dengan development bank ya, development agency di Prancis. Sejeroning itu, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil ngecesken, jero dua minggu kiwari dirina bakal ngaresmikan coffee shop Jabar Munggaran di Melbourne, tur modelna bakal sarua jeung nu diwangun di Prancis. Lian tiata pihakna bakal ngawangun 23 rumah sakit kalawan waragan investasi di Prancis. 5 diantarana geus aya kasapukan bakal diwangun jeung adikarya kalawan tipe satata jeung rumah sakit Pangandaran anu nilaina ngahontal 400 miliaran rupiah. Dirina oge boga rancang ngawangun rumah sakit tipe A di Jatinangor sangkan RSHS teu kawalahan. Ya, turnkey, jadi dibangun, dikerjakan, kita terima beres, setelah itu kita bayar jangka panjang. Butuh berapa sih masing-masing tiap rumah sakit? Butuh 23 sebesar rumah sakit Pangandaran. 23 M. Karena rasio kita melayani 50 juta ini masih jauh. Pertama rumah sakit A yang paling raksasa itu kita ingin bangun di masa saya mudah-mudahan. Nanti itu proyek-proyek tohaga dinaha infrastruktur jeng transportasi di Jabar oge bakal ditetawarkan ke pausahaan-pausahaan gede di Perancis. Masih cek Ridwan Kamil, pihakna bakal nyen video ngenaan komitmen sustainable project di Jabar lantaran masyarakat Eropa kalintang mihaat kana lingkungan. Budi Hartati, Bandung TV.